Keputusan Lesti Kejora mencabut laporannya terhadap Rizky Billar terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga praktis membuat sejumlah netizen mengamuk. Di antara mereka berpendapat bila sang biduan mempermainkan hukum sekaligus empati dan simpati publik. Tak ayal, kekecewaan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk seruan boikot Lesti Kejora dan Rizky Billar dari layar kaca. Sejumlah netizen terpantau memberondong Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI seraya memblokir jalan Lesti kembali ke industri pertelevisian Indonesia. Mereka juga berpendapat yang bersangkutan telah menghalangi berita-berita yang lebih urgen dengan drama rumah tangga yang ditampilkan belakangan ini. Halo KPI, tolong public figure yang suka buat drama, bikin gaduh wajib diboikot dari seluruh stasiun TV. Berita-berita penting yang harusnya lebih bisa diperhatikan, jadi terabaikan akibat drama keluarga berkepanjangan. Gak mendidik banget drama tontonan keluarga konten ini. Mohon suami istri yang tersebut semua diboikot, ucap salah satu netizen. Tolong KPI boikot artis yang cari sensasinya keterlaluan, mempermainkan hukum, mempermainkan simpati dan empati masyarakat. Gak ada nilai positif yang bisa diambil, malah nunjukin hal yang buruk, kata pemilik akun @leluasi. KPI Pusat tolong boikot Lesti juga Billar, pasangan yang banyak drama, public figure yang sudah memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat. Hukum dianggap kayak nggak ada artinya, ucap pemilik akun Megasi. #boikot Leslar drama cuan, abis ini dia berduet dapat cuan diundang talkshow-talkshow karena dramanya. Jangan sampai muncul di TV lah, tutur pemilik akun Ruth Tabasi. Sebelumnya, KPI juga sempat mengimbau agar pihak televisi tidak menampilkan pelaku kekerasan di layar kaca. Jadi kami KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang kepada pelaku KDRT siapapun itu. Terlepas hari ini, info yang sangat beredar di masyarakat, kata Komisioner KPI. Namun, belum ada pernyataan lebih lanjut terkait permintaan netizen yang memboikot kehadiran Lesti Kejora di TV. Meski begitu, Lesti diketahui sudah merespon perkara dirinya yang terancam ditinggalkan fan akibat keputusan membebaskan Rizky Billar dari jerat hukum. Terlepas dari komentar publik yang pro maupun kontra terhadap langkah yang dia ambil, Lesti berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi rumah tangganya di masa yang akan datang. Yang penting, insya Allah ini akan menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan saya dan keluarga bisa jadi pelajaran. Hal seperti ini tidak terjadi lagi, tutur Lesti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.